Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita, Badan Pengurus Harian. Di PPI tahun ini, alhamdulillah saya diamanahi sebagai ketua umum. Tapi saya tidak sendirian di sini menjalankan tugas saya. Di sini saya ditemani oleh ketua satu, yaitu ada saudara Faiz Abilal. Say hi, Faiz. Halo. Dan juga saya juga ditemani oleh saudari Tessa Lantika Putri. Di sini ada Kak Tessa. Say hi, Kak. Dan juga di satu tahun pengurusan saya juga ditemani oleh sekretaris PPI yang sangat luar biasa. Ada saudari Reza, say hi Reza. Dan juga sekretaris dua ada Nisrina, say hi. Dan juga tidak lupa ada bendahara satu dan bendahara dua yang tidak kalah luar biasanya, yaitu ada teman kita Oriza Natasari, say hi Oriza. Hai. Dan juga ada bendahara dua, hai, saudara Singgih Pramono. Mungkin itu saja dari Badan Pengurus Harian. Sampai jumpa lagi dan sampai bertemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanhana Puji Sufia. Panggilannya Hana, asal dari Batam. Saya diamanahkan sebagai Koordinator Divisi Pendidikan dan Dakwah PPI IAIUM periode 2018-2019. Di sini, tahun ini, PND beranggotakan 8 orang. Baiklah, kita akan perkenalan satu-satu aja. Perkenalkan, nama saya Aisyah, saya berasal dari Padang. Nama saya Muhammad Khalil dari Kalimantan. Nama saya Mustafa Jelani, asal saya Probolinggo. Nama saya Rahman Arisa Putra, berasal dari Aceh. Perkenalkan, nama saya Ilham Sani Rashidan dan asal dari Malang. Nama saya Amida Putra, saya asal dari Aceh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Rizki, berasal dari Medan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel PPI IAIUM. Oke, itulah anggota PND tahun ini. Sekian terima kasih ya. Sampai jumpa di acara PND-PND selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Jadi perkenalkan, nama aku Inun Faryanova dan alhamdulillah pada PPI IAIUM 2018-2019 diamanahi untuk menjadi koor dari Divisi Dana dan Usaha. Dan alhamdulillah dibantu oleh beberapa rekanku. Ada halo Iza. Terus ada lagi halo Bang Fauzan atau Bang Ojan. Dan ada lagi ini namanya Digantara tapi dipanggil Adit. Hai, 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 hai. Terus ada lagi nih si Haikal Avar. Hai. Dan ada lagi ini namanya Anis Bakri. Hai, halo. Dan yang terakhir ada si halo Stefani. Oke, jadi itu semua anggota dari Divisi Dana dan Usaha dari PPI IAIUM tahun 2018-2019 dan see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatih Asrulillah. Sekarang saya diamanahi sebagai Koordinator Penelitian dan Pengembangan Organisasi. Penasaran kan sama saya dibantuin sama siapa aja? Pertama ini ada Ustadz Kece. Namanya siapa? Weh, halo guys. Nama saya Kumbara. Oke, namanya dia Kumbara. Di sebelah saya ini ada teknisi paling kece di UAS. Namanya siapa, Mas? Nama saya Hafiz. Hafiz, nama lengkap? Hafiz Arsyad. Oke. Wah, ini ada yang lagi olahraga nih, biasa. Orang-orang yang bertubuh six pack itu suka olahraga. Mas, permisi, Mas. Sebentar, Mas. Ada apa nih? Namanya siapa, Mas? Nama saya Hamzah. Nama lengkap? Hamzah Riyadi. Oh, iya. Apa lagi? Udah itu aja, Mas. Oke, okay, lagi ya. Ini ada yang siapa namanya nih? Panggilannya Dara. Oke. Daya, saya mau ngomong dia lagi. Oke. Nah, ya biasa kok cewek itu suka ngerumpi. Bu, misi bu. Iya. Namanya siapa, Bu? Nama saya Alvina Alistiklalia, biasa dipanggil Vina. Udah ya, satu lagi. Hai, Vela di sini. Nama lengkap saya Safela Lagiadra. Oke, itu aja dari saya. Selamat menikmati. Halo guys, kembali lagi dari kita Divisi Kesejahteraan Masyarakat PPI IAIUM. Kesejahteraan masyarakat itu apa sih? Kesejahteraan masyarakat itu kita di sini mensejahterakan
warga PPIUM, seperti kita membantu penanganan visa, kita membantu anak-anak PPIUM yang terkena musibah, yang sakit, seperti itu. Saya di sini sebagai koordinator divisi kesejahteraan masyarakat tidak sendiri. Saya punya tim. Saya punya 7 orang tim dan termasuk saya 8 orang. Oke, kita lihat teman-teman saya. Di sini saya punya Dendi. Hai. Dia sedang main PUBG. Oke, next kita punya Ayu. Hai. Halo Ayu. Hai. Ayu lagi ngapain? Lagi main PUBG, guys. Oh, main PUBG. Iya dong. Lagi war sama Dendi? Iya, lagi duo. Oh, lagi duo. Oke. Next, kita punya teman kita si cantik namanya Feby. Hai. Feby di sini sebagai penanggung jawab tarhib Ramadan. Jadi kita punya nanti menyambut Ramadan, kita punya tarhib Ramadan dan dia penanggung jawabnya. Oke. Next, kita ke di sini kita ada Sarah. Hai. Sarah ini dia sebagai penanggung jawab visa. Jadi ada apa-apa yang punya masalah visa, tanya ke dia. Next, Fasya. Hai. Fasya, dia sekretaris divisi kita. Jadi dia membantu surat-menyurat, semuanya ke dia. Oke, next. Kita punya penanggung jawab acara terbesar PPIUM, yaitu Indonesian Day. Siapa penanggung jawabnya? Mau tahu? Ini dia orangnya. Assalamualaikum. Ya beliaulah penanggung jawab Indonesian Day. Beliaulah tonggak Indonesian Day. Semuanya nanti beliau merancang. Insya Allah. Doakan beliau sukses. Doakan beliau ingin hijrah. Oke. Dan terakhir kita punya terakhir ini dia Andika Ibrahim Nasution. Hai. Lagi ngapain, Dik? Lagi benerin tripod. Oh, tripod. Iya. Yeah. Ya, karena dia hobinya dia fotografi. Jadi ya, dia punya perlengkapan semua lengkap. Yeah. Oke, Dik. See you next time. Jangan lupa pakai batik setiap tanggal 17 sama Tarif Akbar 1 Maret. Batik. Kenapa batik? Kenapa batik? Karena kita cinta Indonesia, batik deh. Okay. Mantap, Bro. Oke, okay, bye. Bye. See you next time di Divisi Kesejahteraan Masyarakat. Bye. Asia, what's up people on the world? Kembali lagi bersama kita di Divisi Seboga. Apa itu Seboga? Anda pengen tahu? Jangan kemana-mana, tetap di sini. Tenet. Ya, jadi kita Seboga ini yaitu seni budaya dan olahraga. Ya, apa tugasnya? Yaitu memfasilitasi student-student Indonesia yang ada di IAUM untuk berolahraga, berseni, dan berbudaya. Dan saya pun memiliki anggota-anggota. Anda pengen tahu? Ini dia yang pertama, Tenet. Yo, what's up? Iya, Maharani. Dari? Bandung. Dari Bandung, oke. Dan ini anggota kita lagi. Yo, ada Yasmin dan Shania. Dari mana Anda? Dari Riau. Dari Riau ini? Dari Cilegon. Cantik-cantik kan? Yeah. Selain itu, ada yang ganteng-gantengnya juga, Boy. Kamu pengen tahu? Hah? Tenet, Hafiz Maulana Fikri yang katanya dia mau jadi pemain bola. Cuman gimana nih, Fiz? Hah? Nggak jadi. Kenapa, Fiz? Ya, nggak apa-apa. Faktor usia. Aduh, kayak. Dari mana Hafiz? Dari Samarinda. Samarinda. Gila, UAE ini mendunia, Boy. Ya. Dan ini kita ada satu lagi. Siapa ini? Fauzan. Gimana, Jan? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Dari mana, Jan? Jakarta. Wah, kece kan, lihat. Topinya bermerek. Sepatunya Vans. Jamsnya Swatch. Mantap. Nggak bakal ada yang bisa ngalahin, Boy, semoga. Dan satu lagi ini. Hai. Ini asisten Ana yang paling hebat ini. Biasa-biasa aja. Oh, biasa-biasa aja. Tapi mantap. Perkenalkan ya. Iya. Bagi Anda yang sedang mencari pemimpin-pemimpin keluarga. Ya, perkenalkan. Oh. Ini Farhan. Dari ya, post graduate. Graduate. Dari mana, Bang? Dari Bogor.
Mantap emang. Semoga sekarang ini mendunia ya. Anda pengen tahu lebih lanjut? Jangan kemana-mana. Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nadia Husna Kemala. Di sini aku ngambil jurusan Communication Engineering. Dan sekarang aku lagi diamanahin untuk menjadi koor dari Kastrat, divisi baru yang ada di PPI IUM. Di Kastrat sendiri aku nggak sendiri, aku dibantu sama beberapa rekan. Yang pertama ada Haikal. Halo Haikal. Kemudian aku juga dibantu sama Sideki. Halo. Kemudian aku juga dibantu sama Abang PhD. Ada Bang Fajar. Halo Bang Fajar. Kemudian aku dibantu juga sama Master di Hukum, ada Bang Habibi. Halo. Nah, mungkin itu aja. Dan mungkin kita ada beberapa juga rekan lainnya yang nggak bisa shoot untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama aku Hafizah Rina. Alhamdulillah, di periode PPI kali ini aku diamanahin buat jadi koordinator Divisi Media dan Informasi. Nah, Divisi Media Informasi itu kerjanya ngapain ya? Jadi kerja kita itu memegang semua akun-akun sosmednya PPI IUM, dari Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, website, dan semuanya. Terus kita juga kerja untuk menyebarkan segala informasi internal maupun eksternal PPI. Nah, di periode kali ini aku gak sendiri dong pastinya. Aku dibantu sama anak-anak lucu aku. Nah, aku kenalin satu-satu. Yang pertama ada Ami. Terus ada Ella. Terus, aduh ini panas banget cuy. Ada Riza. Ada ada Bang Alis. Sini ada, aduh jauh lu cuy. Ada Iqbal, hai Bal. Dan yang terakhir ada man behind the camera. So, ya itulah muka-muka di balik layarnya pembuatan video ini. Terus akun-akun sosial media kita. Ya, aku sendiri berharap kalian bisa enjoy nonton video ini. Dan ya, sampai jumpa di Taaruf Akbar berikutnya. So, semoga kalian senang nonton video profil ini dan semoga bermanfaat. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.